Ini sampai ngumpul-ngumpul gitu ya, kasihan. Ini yang satunya masih di atas. Dan ini sampai ngumpul-ngumpul dan ini itu ya. Kalian buka sampai bingung kucingnya ngumpul nih.
Udah, enggak apa-apa, nenek. Satu waktu ya, kucing hitam. Kucingnya kok bisa hitam kapi, ya? Ireng-ireng, abu-abu. Putihnya satu, tok. Oh, bubuk. Yang putih bubuk, Mbak. Isi ambekan. Tak kira mati. Kamu kok di sini? Aku sampai mau cucuk tidak bisa. Gimana mau cucuknya? Kan udah selesai pindah ya. Tak bisa nunggu. Kucingnya datang. Mama ambuci. Bentar ya, kucingnya. Kucingnya datang. Kucingnya mau makan. Ini kucingnya datang, teman-teman mau makan. Iya, kucingnya tuh banyak tuh, kucingnya hitam tuh, banyak tuh. Itu lagi Mimi itu. Iya, ngiang-ngiang itu. Bentar, Buci, bentar. Ini anak kucing sama induknya lagi minum susu ya, sampai rebutan tuh. Yang satu nggak kebagian soalnya anaknya 6 ya. Rebutan lucu ya, hitam jadi nggak begitu kelihatan tuh ya. Lucu. Yang 4 di bawah, yang 2 di atas ya. Kalau Mimi semua itu apa enggak, terus ke tempat buat tempat kucing kotor semua, udah biarin nggak apa-apa, nanti bisa aku bersihin ya teman-teman. Padahal aku udah bak prostek malah jadi ada kucing lagi kotor lagi. Terus tiba-tiba kucingnya datang nih, yang datang baru satu, biasanya 3 kembarannya. Itu ada putihnya, ada hitamnya, lucu ya. Itu ada 6 ya, ini kucingnya anaknya. Kembarannya datang akhirnya ya teman-teman. Tanya lagi Mimi istri sama induknya itu. Nanti lagi ya Buci ya. Ya Allah, ya semua kucing ini mau duduk gak bisa nih, ada kucing. Kucingnya Mimiknya di sini.
Bar mimik langsung bubuk, pikirku tak kon pindah. Malah bubuk anak-anake. Biasanya bar mimik pindah, ora pindah-pindah. Enggak bisa duduk, tuh biasanya aku duduk di situ ya, teman-teman. Kosek mesake ben. Meme ene isi separo. Jadi ini kucingnya. Iki tak mbok ilingke kok aku mau gek notong kok tak kekke. Bar iki aku lali meneh. Sik-sik iya. Wis dicukup, Mbak. Tak kekke saiki kok ndak lali. Perlu makan muntel-muntel ya. Nih lihat nih banyak nih. Nih minum susu. Apa orang kok tega kayaknya? Sepertinya anaknya 6 untel-untelan tuh minum susunya ya. Untel-untel, muntel-muntel rebutan. Ini ya Allah masih makan ternyata kesian. Iya, selalu iya. Di kantorannya banyak dia enggak kasih makan. Enggak kasih makan. Ya jangan mau tuh Bu, jangan kasih Bu. Enggak tahu harus ditinggal gitu. Oh baru datang udah ada kok. Iya. Karena kayak gitu kan kasihan. Iya. Oh, kasihan ya Bu ya. Iya. Yang putihnya enggak mimisan diri, enggak penuh itu susunya ya. Sian lu gimana cara mau tak singkir pinggirin satu juga kesian sampai nggak bisa duduk ya teman-teman. Yang biasa kucing kembarnya di sini tadi ada dua, satunya udah pergi mau duduk udah bisa ya. Nyelip ada 6 ya. Yuk pada mimik susunya berenam. Bisa ya itu. Numpel-numpel ada 6 ya. Seperti sendiri gitu ya mimiknya. Kucing hitam besar ya. Untuk kucing sama. Ya sandal, lihat-lihat dulu tante. Dicoba gak apa-apa. Untuk kucing sama anaknya ada 6 ya Allah, sini semua. Gimana itu, gimana ceritanya banyak kucing, banyak kucing sama anaknya lo. Kucing putihnya satu, abu-abu satu, yang 4 hitam ya teman-teman. Kucing hitam baru pertama kali ada kucing hitam di sini, jarang ya. Ada kucing hitam ya baru biasanya. Abu-abu warnanya, ini warnanya hitam. Ini tuh siap. Ini induknya, anaknya 6. Wah, banyak sekali tuh anaknya kecil. Ada putihnya, ada hitamnya, ada abu-abunya. Ini ya kecilnya. Thank you.
Iya. Oh, yo wingi tak enteni. Oh, Mbak, kok siji wae, Mbak? Satu aja. Anaknya ada 6 yang 3 ke belakang situ ya. Yang satunya tuh di situ, terus di sana ya Allah. Sehingga lagi makan tuh. Dia sukanya makanan restoran gitu ya. Dan di depannya ya. Anda. Saya siapa yang ngasih isan? Masak to, Bu? Nganu to, Bu? Apa? Jenengan nyobak to? Nyobak tapi aku ngomongnya telu. Oh, tapi kira saya kan nak nyobak, tak kira ini yang cocok yang itu kan gitu ya. Jadi saya nggak tahu, Bu. Yang model apa tuh kemarin saya lupa. Ini loh, siapa? Selop. Ya nanti dicari lah. Jenengan nyoba katanya cukup ya udah tuh yang itu kira saya. Kemarin yang mana? Apa bukan sini? Ini maksudnya ini. Lho, capek sing ijo. Capek ijo mana, Bu? Bentar. Sama. Terima kucing. Aku teko. Nah. Aku teko nang kono, Bu. Oh, teko nang aku. Ini kucingnya. Assalamualaikum teman-teman. Ini kucingnya ada 5 ya Allah di sini tuh. Hitamnya 4. 6 mbak, orang 5 ya Allah. Tak kira 5, jebulannya 6 tambah kayak irengnya putih si jita, jiro lu 4 mo ya Allah. Oh, itu biasa gak pasang, gue seneng biasanya mau kayak kucing. Terus kayak kucing. Hitamnya 5, putihnya 1 ya Allah. Orang ini, anak abu-abunya mbak, abu-abunya si jita, kayak ireng ya Allah.
Senturu, lalu jatuh lho kucing, ngaget itu. Ini anaknya 6 ya teman-teman, ya Allah, itemnya 4, apa itu 1, kemudian yang putih 1. Ini ibunya, ya lagi nenek, siang ke kucingnya. Tapi kira minta resi'i malah ada kucing gak bisa terasa aja resi'i nah ini harus di nganuk ya mbak jerudus piye dan yang coba ini ada ee kucingnya yang putih kok masih bubuk apa mati apa bubuk ya. Putih rak derek mbak apa mat. Ini kucingnya yang ketiga warna hitam. Cari apa tante? Ya lihat dulu. Ini warna hitam ya lucu ya masih merem. Masih bayi enggak kayak tadi ya. Tadi berontak kalau dipegang, kalau ini agak anteng ya teman-teman. Katanya gerak anteng. Namanya juga lucu ya. Tanah. Tuh, masih kecil pun kukunya cakarnya agak. Ya, terus udah kena tangan udah sakit ya. Tapi kita lihat anak kucing yang kedua, anaknya lucu ya. Kamu gambarnya apa itu? Bentuknya hitam, ada kremnya, ada hitamnya, kembang telurnya teman-teman. Anaknya juga lucu ya. Kucing yang kedua ya teman-teman. Kucingnya berontak ya. Nggak apa-apa kus-kus. Nggak apa-apa kus. Kucingnya takut ya. Kucingnya takut nggak tak apa-apain kus. Kamu kok takut kok. Nggak apa-apa kus. Aku nggak marah apa. Nggak nakal ya. Ya. Kucing meong yang kedua ya. Anak kucing yang keempat ya. Matanya sakit satu lucu ya. Ada putihnya, ada coklatnya. Mamanya juga cantik ya. Lucu ya teman-teman ya. Kayaknya lucu ya. Iya. Menduknya hitam tapi anaknya putih lucu ya. Iya, iya, iya. Ya suka digendong ya. Iya. Iya. Ini anak kucingnya, itu induknya ya teman. Anak kucingnya lucu nih di sini ya teman-teman. Sian matanya belok endong ya. Diangkat juga anteng induknya itu di situ. Induknya nungguin. Sian baru pertama kali di sini ya. Lucu ya, pucat ini. Kucingnya pucat kayak kurang bersemangat gitu. Sian ya. Aku pegang juga agak gerak-gerak, gak berontak ya. Untung. Sian kalau lihat kucing kayak gini ya teman-teman.
terima kasih sudah menonton Mas Sita Dewi Arifani. Kalau kamu lagi aku Mas Sita Dewi Arifani Facebook aku Uti Mas Sita. Ini 5 kucing ya. Ada 6, satunya mana ya? Nah ini satu, oh ini kucing. Terus 1, 2, 3, 4. Ada 5, gak tahu pada kemana. Itu yang di belakang satu ini. Kucingnya itu lucu ya, kecil-kecil. Ada induknya ternyata. Tadi aku pertama datang tuh dikasih kucing, gak tahu, tak kira gak ada induknya. Ternyata induknya tiba-tiba datang ya teman-teman. Ada bermain sendiri, lucu ya. Rencananya tuh mau aku bersih dalam situ, udah aku ambilin prostek ya, tapi ternyata malah ada kucing lagi ya, nggak bisa bersih ya teman-teman. Bersih-bersih nggak jadi, soalnya ada kucing lagi tuh banyak. Kucing yang satunya suka ngoyak-ngoyak itu enggak ada, enggak datang. Suka ngejar-ngejar, ngikuti terus enggak datang. Kelepon juga udah enggak pernah datang sini lagi, kucing kelepon. Mbak, nak ada telur, kasih telur aja ya mbak. Kucingnya naik-naik tadi ikut dipegang belakang-belakang. Kucingnya lucu mau naik tuh. Biasanya naik ke atasnya lucu ya. Tahu kalau ada lubang itu langsung masuk ke dalam kucingnya. Oh kamu mesti gangguin, tanganmu kotor loh, cuci tangan. Kucingnya lagi santai, kamu gangguin lah. Kira aku induknya bagaimana ya kucingnya. Naik-naik tuh. Kucing yang aktif yang nomor satu itu udah, kenapa nggak kelihatan? Biasanya kelihatan. Nah kalau ini yang kucing aktif yang nomor dua ya nggak terlalu deket-deketin aku. Masih deketin ini induknya ya, induknya anak kucing yang 6 tadi. Ada kucingnya baru pertama kali, untuk kucing di sini aku baru lihat soalnya.